Jumpa lagi di Halo Tim Das yang akan menyajikan informasi terupdate mengenai Tim Das Indonesia. Di antaranya, aksi kocak Sadil Ramdhani cairkan suasana. Pemain abroad kelelahan ikuti program TSC Sintayong. Media Vietnam bocorkan kelemahan rival Tim Das Indonesia di Grup A. Top skor Piala AFF 2004 minta skuad Garuda tiru mental Arab Saudi. Mantan striker Tim Das Indonesia Ilham Jayakusuma menilai mental para pemain skuad Garuda di bawah asuhan pelatih Sintayong sudah cukup bagus. Selebihnya dia menyarankan agar Egy Maulana Fikri dan kawan-kawan meniru Tim Das Arab Saudi. Selain itu, menurut Ilham Jaya, adanya pemain yang berkarir di luar negeri mampu mengangkat mental tim dan pemain lokal lainnya. Ilham pun meyakini Tim Das Indonesia bisa meraih gelar juara di Piala AFF edisi kali ini. Apalagi Sintayong selaku pelatih didukung penuh oleh masyarakat PSSI dan pemerintah. Standar tinggi pemain naturalisasi Sintayong. Utusan PSSI untuk naturalisasi Hamdan Hamidan membeberkan bagaimana proses naturalisasi pemain keturunan dimulai hingga standar tinggi yang diterapkan oleh pelatih Tim Das Indonesia Sintayong. Hamdan menjelaskan bahwa dirinya sampai menciptakan database menggunakan berbagai macam website transfer market FIFA KNVB untuk menggali data pemain keturunan. Selanjutnya proses naturalisasi dilakukan dengan analisis video. Riset tersebut langsung dilakukan oleh tim pelatih dengan mengumpulkan informasi secara keseluruhan. Jika sesuai dengan standar Sintayong dan juga asistennya, maka pemain keturunan tersebut disetujui untuk permintaan naturalisasi. Pemain abroad kelelahan ikuti program TSC Sintayong. Egy Maulana Fikri telah bergabung ke TSC Tim Das Indonesia sebab ia harus membela klubnya LC Vios Latemorangsi lebih dahulu. Winger Tim Das Indonesia itu pun lantas mengatakan bahwa TSC untuk persiapan Piala AFF 2022 sangat melelahkan karena Sintayong menerapkan intensitas latihan tinggi. Media Vietnam bocorkan kelemahan rival Tim Das Indonesia di Grup A. Vietnam sedang bersiap menghadapi calon lawan Tim Das Indonesia di Piala AFF 2022, yakni Filipina. Menurut laporan dari media Vietnam, The Askels tidak punya skuad terbaik. Lebih lanjut lagi, media Vietnam itu mengatakan bahwa ada 10 pemain Filipina yang sebelumnya sama sekali tidak pernah mencicipi Piala AFF. Untuk itu, laga uji coba Vietnam kontra Filipina bisa menjadi bahan analisa Sintayong jelang berhadapan dengan Tim Das Indonesia di laga terakhir Grup A Piala AFF 2022 mendatang. Singkirkan target pribadi, Egy cuma mau Tim Das Indonesia bawa pulang trofi. Winger Tim Das Indonesia Egy Maulana Fikri menegaskan tekadnya untuk membantu skuad Garuda meraih juara Piala AFF 2022. Ia bakal mementingkan tim daripada target pribadi. Di mana pemain berusia 22 tahun ini juga mengaku siap berkorban agar Tim Das Indonesia meraih gelar pertama dalam keikutsertaannya di Piala AFF. Demi meraih hasil terbaik itu, Egy pun menyebut skuad Garuda harus lebih kompak dan harus lebih meningkatkan fisik agar bisa menerapkan strategi dari Sintayong. Ikuti jejak Sintayong, Malaysia akan naturalisasi 4 pemain. Malaysia tampaknya tidak ingin kalah dari Tim Das Indonesia untuk memperkuat tim, di mana Harimau Malaya disebut bakal menaturalisasi 4 pemain di tahun depan. Mohamad Doul Sumareh akan diingat sebagai nama pertama yang mendapatkan status kewarganegaraan Malaysia. Sementara dengan proyek naturalisasi yang terus berjalan, media Malaysia melaporkan ada 4 pemain yang disebut bisa membela Harimau Malaya di musim depan. Media Vietnam sebut Tim Das Indonesia bisa juarai Piala AFF 2022. Media Vietnam menyoroti peluang Tim Das Indonesia menjuarai Piala AFF 2022. Skuad Garuda disebut bisa berjaya karena faktor tidak terduga. Hal itu bermula dari pernyataan Andik Firmansyah yang meranggapal skuad Garuda bisa juara. Total 24/7 pun menulis Indonesia akan menjadi juara turnamen tahun ini dan menyoroti Malaysia yang belum memiliki tim yang belum benar-benar siap dan Thailand tidak punya kekuatan terbaik. Bukan hanya itu, kepemimpinan Sintayong juga ikut menjadi sorotan. Habisi Myanmar, Thailand masih was-was jumpa Tim Das Indonesia. Manajer Thailand Noel Pan Lam Sam atau yang dikenal dengan Madam Pang menyebutkan bahwa mempertahankan gelar juara di Piala AFF 2022 kali ini akan menjadi misi berat bagi anak asuh Bado Polking. Meskipun mampu menang besar dengan skor 6-0 dari Myanmar, akan tetapi Madam Pang mengatakan bahwa permainan Thailand belum membuatnya puas. Masih ada kekurangan yang perlu diperbaiki agar tim terus berjuang. Pasalnya, untuk mempertahankan gelar juara di Piala AFF 2022 akan menjadi misi sulit bagi Chang Sung. Apalagi ada Tim Das Indonesia dalam grup yang sama. Jelang Piala AFF 2022, Iwan Bule umumkan kabar baik untuk skuad Garuda.
Ketum PSSI Muhammad Iryawan mengumumkan kabar baik ke pemain timnas Indonesia yang sedang menjalani TC di Bali. Ia mengungkapkan bahwa skuad Garuda akan memiliki bus sendiri. Hal itu diketahui dari unggahan akun Instagram Muhammad Iryawan atau Iwan Bule, di mana ia mengatakan bahwa PSSI sudah membeli bus baru untuk kebutuhan timnas Indonesia. Aksi kocak Sadil Ramdhani cairkan suasana. Winger andalan timnas Indonesia Sadil Ramdhani menjadi sorotan ketika skuad Garuda sedang ditemui oleh ketum PSSI Muhammad Iryawan, yaitu saat Iwan Bule mengumumkan pembelian bus baru. Setelah pengumuman itu, Sadil Ramdhani yang masuk ke dalam bus mengucapkan rasa syukur dengan kalimat Alhamdulillah. Ia pun memuji ketum PSSI dan lantas mengajak makan-makan Iwan Bule. Sadil pun mengatakan I love you, ketua PSSI kami tercinta. Uji konsistensi bersama Arema, Dedik Setiawan buka peluang kembali ke timnas Indonesia. Dedik Setiawan menjadi sosok penting di balik konsistensi Arema FC di dua pertandingan terakhir. Ex-striker timnas itu menyamai kontribusi rekan timnya dari Portugal, Abel Issa Camara, di mana keduanya sama-sama telah menyumbangkan 4 gol dalam 8 pertandingan bersama Arema FC di Liga 1 musim ini. Dengan konsistensi tersebut, bukan tidak mungkin Dedik akan kembali menarik perhatian Sintayong untuk mengisi lini serang skuad Garuda. Go. You got a mind, but even that could change. You could flip the gray matter.